Hujan deras dan angin kencang terjadi di Kota Sorong, membuat Madrasah Ibtidaiyah Kuba Kota Sorong, Papua Barat rusak di bagian atap dan plafon. Hujan deras dan angin kencang terjadi pada sore hari. Pada saat itu, para siswa sudah pulang dari sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sampai saat ini, sekolah masih diperbaiki dengan memasang terpal untuk atap sementara. Peristiwa ini mengakibatkan 9 ruangan di kompleks sekolah Madrasah Ibtidaiyah rusak di bagian atap. Terus dampaknya itu kepada anak-anak sekarang ini ya terganggu sekali menyangkut dengan proses belajar mengajar, karena yang kena dampak ini ada 9 kelas, ada 9 ruang belajar yang sekarang mereka harus belajar gantian-gantian di ruang yang bisa terpakai. Dampak dari peristiwa ini membuat para siswa bergantian dalam kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah sudah melaporkan ke pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana supaya dapat segera mendapatkan bantuan, mengingat saat ini sudah memasuki masa ujian untuk kelas 6 SD. Eko Yanwardi, Sorong, Kompas TV.